Kemudian
utama dan detail, teks lisan yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai studi David. Jadi nanti kita ada teks belajar memahami ide-ide yang ada di teks atau kalimat ya. Yang ketiga, peserta nanti terlibat dalam diskusi dan menyampaikan preferensi tentang studi. Jadi nanti kalian bekerja dalam kelompok, kemudian mendiskusikan study habit yang bagus yang seperti apa, kebiasaan belajar yang bagus itu seperti apa with your group. Oke, nah itu adalah kegiatan kita hari ini. Manfaatnya nanti biar kalian semakin tahu, oh aku kalau belajar study habit berarti selama ini kebiasaan belajarku salah ya. Aku kalau belajar sistem bayangan semalam buat 4 mata pelajaran, nah nggak jadi ya. Nanti kita saling tahu ya. But of course in English. Oke, dari sini any question? Ada yang mau ditanyakan? Is that clear? Paham ya? Kita belajar tentang study habit. Oke, if you don't have any question, let's move to the next activities. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke wall selanjutnya. So, this is morning. Jawab? Ya, kita diganti ya. I would like to answer my messages.
book, notebook, or classroom. Maybe I want to use double score. This question. Double your score. Nanti dilipatkan. Okay, finish. Yes. Let's check our answer. Yes. Kalau di sini kira-kira ngapain? Ini apa ya? Take note, have study buddy, have place to study, make class talk. Oke, yang kalian pahami aja ya. Ini gambar ini kira-kira buat apa ya? Oke, time is up ya teman. Kalau nggak bisa jawab ya strip ya. Kalau cerah ya, bisa dengan waktunya. Oke, my answer is have place to study, have study buddy, make place card, or take note. Ya, teman. What do you think with these things? Dengan benda-benda ini, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan, ya? Ya, there is scissor. There is also papers. Okay, make place card. Belajar kalian
membaca setiap hari, read every day, membaca setiap hari. Yes or no? Okay, so maybe you put the part here ya, sampai sini mungkin ya. Ah, kadang-kadang miss. Okay, next. Nawal, number two, do you take note every day? Take note itu apa? Menulis, mencatat setiap hari. Yes or no? No. Yes? Okay, yes ya. It's at school ya, maybe. Okay, di rumah aja tadi. Belanjaan lho, enggak ya, materi. Next question number 3. Do you make class schedule everyone? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Of course ya. The next, berarti here you put the start here ya, dari surveinya ya. Okay, next question. Pertanyaan selanjutnya. Do you review lesson at home? What is review lesson? Yes. Review apa review? Mengecek. Mengecek kembali pelajaran di rumah. Yes. Yes. Iya, sampai. Berarti di tengah mungkin ya. Kalau si siapa? Rohma. Yes or no? No. Oke, berarti bintangnya 3 atau 2 ya. That's okay ya. Semoga setelah ini kita sadar akan kesalahan kita, nanti bisa lebih baik lagi. Punya study habit, karena belajar itu kebutuhan, bukan keharusan ya, harus, tapi itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau nggak belajar tuh kayak ada yang kurang gitu, maksudnya tuh kalau nggak belajar kayak ada yang kurang gitu. Aku apa ya, oh iya hari ini belum belajar. Jadi sama seperti makan, kalau nggak makan lapar kan. Nah kalau nggak belajar tuh kayak ada yang kurang, oh aku jadi koyoran pinter gitu. Tidak hanya HP, tidak hanya main game. Main game juga jadi kebutuhan kalian kan? Nah, dikurangi, oke? Okay? Next. Do you do homework every day? Not really ya, depend ya. Ada yang mengerjakan tugas PR setiap hari? No. No, okay. Sometimes ya, karena PR juga tidak setiap hari. Oke, okay, thank you. Kalian sudah mengumpulkan ini ya. Oke. Okay. Dari kegiatan awal, any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, oke. After this, setelah ini Miss akan menunjukkan kalian video. Please, just give your full attention. Beri apa ya, perhatian penuh. Miss gak paham, Miss ngomongnya cepat. Kalian belajar. Hanya dari bahasa Inggris saja yang disampaikan di video, kalian sebenarnya bisa menangkap artinya gak sih? Bisa. Ya, coba ya. Let's try. Let's try your understanding. Without opening dictionary or opening handphone or something else, just watch the video. Hanya melihat video saja. Okay, please pay attention. Why? Thank you.
There are many cultures for this, but let me give you my personal favorite of reading syntax. Second, syntax. Third, writing down 12. It may sound challenging, but I guarantee you that the information which you have read will stick in your head. Tip number 5, have fun with words. Breaking down the material into small pieces can be a valuable and fun way to memorize concepts. For example, to remember the colors of rainbow, you could use the acronym VIDGEO by using the first letter of each word. This helps students to recall the colors of rainbow quickly. Similarly, first memorize the words and use these types of short words to remember stuff for a long time. Be creative and make as many fun words as you can and feel free to share them in the comment section below. For more videos, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for the latest new videos. Thank you so much for watching. Maybe you need 2 time to understand more, ya. Gak apa-apa. Tapi ada sekilas yang bisa ditangkap dari video ini. Yes? How about, what do you think? Kira-kira videonya tentang apa? What is the video about? Huh? About learning, right? About learning tips. Tentang tips belajar. Okay. How to hack. Hack itu cara belajar ya. Hack itu cara. Hack to have study to rock the high score. Untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nah, this is some tips. There are some tips ya. Ada beberapa tips. Nah, okay, please rewatch. Silakan kalian nonton lagi ya videonya. Kalian tonton lagi videonya. Channel and press the bell icon for the latest.
schedule. What else? Time, yeah, learning time. Maybe you can learn at night or at noon, tengah hari atau sore ya. Kalian identifikasi aku tuh anak senja, anak malam atau anak apa pagi subuh ya. Nah, kalian belajarnya kira-kira bisa fokus saat kapan? Kalau atap tuh boyo malam, at night. Nah, siapa tahu ada yang jam 2 pagi, jam 2 dini hari, jam 3. Nah, biar bisa fokus, saya tuh harus yang tenang. Kalau tenang kuburan ya. Horor ya. Oke, next. What else? Apa lagi tadi kira-kira? Walaupun mungkin aduh mes kata-katanya pelit, tapi kan dari penjelasan gambarnya kan bisa ya. What else? Apa lagi hal yang penting? Oke, you can note with the color pen tadi, right? The important thing, hal-hal yang penting. Oke, what else? Apa lagi tadi? Any idea? Nafis? Apa tadi? Maybe you can say a magic kuribinio. Rainbow. You know, rainbow kan magic kuribinio ya, merah kuning. Itu kira-kira apa? Dengan membuat singkatan. Iya, membuat singkatan ya. Kan lebih apa ya? Oh, magic kuribinio. Nah, tadi ada ya using acrylic. Jadi dengan singkat-singkatan ya, for example, kalau Mimisa in English, kalian biar bisa paham I, you, they, we. I, you, they, we. Nah, jadi disangkutkan dengan keseharian kita ya. So, please be kreatif. Kalau kalian belum muncul kesadaran belajar, ya, ayo dimunculkan tujuan kalian sekolah itu buat belajar. Yang sudah muncul motivasinya, tapi kok aku cara belajarnya masih salah. Nah, kita belajar semoga bisa lebih baik lagi. Oke ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? No. Oke, if you don't have any question, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, actually, I have already put infographic. Ini infographic ya, tentang learning tips. Semuanya itu tentang learning tips. Oke, nah, I would like to divide this class into two groups. Jadi saya akan membagi dua kelas ini menjadi dua grup, biar tidak penuh. Jadi grup yang ini, dua di sini, you can in front of. Kalian mengamati dua gambar di sini, boleh yang kata-kata sulit atau yang menarik dicatat, ya, dibaca, kemudian dicatat. Nah, ini yang dua di sini, mengamati yang ada di belakang. Is it clear? Nah, dua-duanya diamati, kemudian menurut kalian yang kalian pahami yang satu atau yang kedua, ya, ah yang sana atau yang sana, yang ini atau menurut kalian kan beda-beda ya. Nah, cukup yang sini dua sana, yang di sini depan dua, ini gantian. Oke ya, I'll give you 5 menit, silahkan 5 menit membawa buku catatan mengidentifikasi. Yuk teman, yuk mulu, ya yuk silahkan. Ini belakang. Boleh gantian di sana. Sana dulu nanti gantian. Kamu di jong. Kamu nana. Stress.
LKP ya? Yang mana ya kata-kata susah yang susah? Oh semuanya. Ya kira-kira ini tentang apa? Ini artinya tentang apa? Ini apa tentang apa? Wisma di sini. Wisma. Yang mudah dipahami ya ini saya. Ya, itu yang mudah ya. Why? Kenapa?
What? What else? Set goal? Yeah. What is set goal? Set goal. Set goal itu menyeting tujuan ya. What else? Number 3. Kalau kontrol itu ya kontrol ya. Apa? Type? What else? Apa lagi? Manage time. Apa itu? Memanage atau mengatur waktu. Tadi ada learning style. Learning style itu apa? Learning itu apa? Gaya belajar. Sudah kalian tes ada audio visual, jadi tahu ya. Aku memang anak kinestetik banget nih, makanya harus gerak-gerak, lari-lari gitu ya, baby ya. Apalagi what else? Ada lagi? Ya? Yang susah dipahami? Tadi apa? Study body itu apa? Misalnya, misalnya teman, ada orang. Iya orang. Ada punya teman buat belajar, ada partnernya. Aku nak sih mau senangnya ada teman aja biar bisa capek-capekan. Iya, ini ya. Di what else? Ada apa study plan? Oh iya, create study plan. Maksudnya apa study plan? Rencana belajar apa? Besok kan libur panjang, aku mau belajar apa-apa-apa gitu, Liv, ya. Oke, ditingkatkan belajarmu, ya. Oke, ini ya. Oke, dari sini ada lagi? That's enough? Oke, kalian tidak, mungkin kalian punya tips belajar? Nah, oke, if you don't have any question, kalau tidak ada pertanyaan, aku like to share this. Silakan nanti dikerjakan ya. Checking your answers. Okay. Yang tadi di bawah 5 nilainya siapa? Yang nilainya di bawah 5 tadi? Yang nilai tadi di awal di bawah 5 kan tangan? Yang salahnya lebih dari 5. Nah, yang salahnya lebih dari 5. Yang salahnya lebih dari 5, raise your hand. Oke, silakan. Salahnya lebih dari 5, silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kembalinya Alif? Kamu? Siapa lagi? Iswara salah berapa? Wow, good. Salah 3. Oke, gak masalah ya. Yang lain? Sesuai ini ya. Oke, yang lain. Silakan langsung dikerjakan di ininya saja, urusannya saja. Oh iya. Ini kurang, kita berarti sharing aja ya. Ini banyaknya. Oke. Ada yang salah 4? Oke ya, itu udah apa pak? Salah berapa? Tidak, ini baru di 2 ya. Silakan dikerjakan. Ya, itu ya. Di kertasnya ini saja ya. Langsung nih ya, di ya, langsung di situ. Discuss with your friend. Diskusi dengan teman. Aduh, di sininya saja. Oke, silakan. You have to match. Silakan dijodohkan ya yang A, yang boxin A dengan kata-kata di bawahnya, yang B dengan kata-kata berdasarkan gambarnya. Oke, silakan dijodohkan. Jadi yang satu sama sharing. Oke, silakan dikerjakan. Thank you.
Ya, you can open the note. Boleh lihat satu ini ya, halaman 100.